Mungkin tadi Bapak Iksan Talib Yang sudah beberapa kali sana Dan memberikan gambaran kondisi sana Seperti apa ya Sangat mengerikan Baik selanjutnya Kita akan Dengarkan tausiah pertama Akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Amani Lubis Beliau adalah Ketua MUI bidang perempuan Remaja dan keluarga Wakil rektor PT IKI, Guru Besar Sejarah Politik Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sarif Hidayatullah, Jakarta. Akhirnya di Mesir, tanggal 22 Desember tahun 63 SD, SMP, SMA, kuliah juga di Mesir, dan di Rasil mengasuh acara perempuan dan dunia setiap hari Ahad pukul 10. Baik, kami persilakan saja Ibu Profesor Dr. Amani Lubis, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Yang berbahagia, yang diberkahi oleh Allah Jemaah Masjid At-Tin yang telah hadir hari ini untuk sama-sama mengingat kembali dan merayakan hari raya hari tahun baru 1 Muharram 1439 Hijriah. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Radio Rasil seluruh pimpinannya dan krunya TV Rasil yang telah melaksanakan acara yang sangat istimewa ini di masjid yang juga istimewa ini dengan jemaah hadirin dan hadirat yang istimewa juga karena telah melingankan langkah dan juga berniat ikhlas untuk menyiarkan tahun baru hijriah dan juga mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh panitia yang sangat bermanfaat bagi umat Islam dan bagi bangsa Indonesia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pengelola pimpinan Masjid Atin At telah memberikan kesempatan untuk kita semua berkumpul di sini. Semoga para pendiri masjid ini dan juga para pengelolanya diberkahi Allah, dan juga memperoleh ridha Allah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada momen kali ini, saya sebagai dosen sejarah Islam merasa sangat tergugah untuk bisa sama-sama kita merenungkan detik-detik saat-saat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita ketahui bahwa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah selama 13 tahun dengan penuh penderitaan dan penuh keikhlasan Rupanya datang juga titik terang perintah untuk pindah dari Mekah ke Madinah. Pindahnya ke Madinah, momennya sangat tepat ketika umat Islam sudah mulai banyak jumlahnya di Mekah, kemudian reputasi ajaran agama Islam yang mendukung persaudaraan, kedamaian, tauhid, dan juga keikhlasan. Reputasi ini sudah tersebar hingga ke kota Yasrib, kota Madinah. Madinah Tun Nabi namanya kemudian, tetapi sebelumnya namanya Yasrib. Beberapa suku di Yasrib Mendengar bahwa ada sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pengikutnya dianiaya, dan bahkan terusir dari kampungnya sendiri, merasa iba, kasihan, dan terdorong untuk mengundang Rasulullah dan pengikutnya datang ke Madinah. Ini yang terjadi, hadirin dan hadirat. Bahwa ajaran agama Islam disebar dengan hijrah, hijrah untuk berkembang, bukan hijrah untuk menjadi pengikut agama yang tersingkirkan atau teraniaya. Dan inilah yang terjadi setelah Rasulullah hijrah, maka ajaran Islam semakin tersebar dan kekuatan Islam menjadi nyata serta kekuasaan Islam dan negara Islam pertama muncul didirikan di Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah. Oleh karena itu, mengingat sejarah dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini saya akan beri tema: "Ceramah saya ini hijrah adalah perjuangan dan optimisme." Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita berjuang. Siapapun kita berjuang, di samping kita juga tetap ikhlas menjalankan ibadah serta syariat Islam, memperkuat akidah Islam maka kita selalu dalam keadaan perjuangan. Pada waktu yang sama kita juga merasakan adanya optimisme, adanya satu eh, titik terang, adanya satu masa atau kondisi yang kita akan menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih baik. Berarti dengan berhijrah kita akan berupaya menjadi umat beragama yang lebih baik Dengan memperingati hari tahun baru Hijriah ini Kita semua akan bertekad untuk melanjutkan perjuangan Perjuangan Nabi Muhammad SAW Dan juga perjuangan para sahabatnya Perjuangan para sahabiatnya Berarti sahabat laki-laki dan juga sahabat perempuan Semua berjasa untuk menyebarkan agama Islam, memperkuat tauhid dan keimanan Islam. Untuk itu kita lanjutkan perjuangan itu dan juga selalu bersifat atau bersifat bersikap optimisme. Optimis adalah kita selalu menanti situasi yang lebih baik. Sesuatu yang positif dari apa yang sudah kita lakukan, dari apa yang sedang kita jalankan, tanpa optimisme, kehidupan kita akan menjadi sengsara. Kalau kita tidak beranggapan baik bahwa di masa yang akan datang adalah lebih baik dari masa sekarang, maka kita sudah putus asa dan merasa sengsara, atau bahkan juga frustasi. Tetapi, ternyata ajaran agama Islam banyak sekali yang memberikan peluang untuk optimis. Selalu ada optimisme dari ibadah yang kita lakukan sehari-hari, salat lima waktu. Misalnya, salat lima waktu bukan rutinitas, bukan hanya dilakukan sebagai perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kepada umatnya juga diperintahkan untuk salat lima waktu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Bukan hanya itu, tetapi salat merupakan kebutuhan dari umat Islam sendiri, bukan hanya perintah oleh karena itu kita jadikan momen-momen salat setiap waktunya adalah untuk berserah diri dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadikan kita kedekatan kita dengan Allah kita bisa merasakan optimisme ada masa depan yang lebih cerah yang lebih baik. Penderitaan yang kita lakukan sekarang tentu bisa diatasi dengan berupaya, tentu dengan berjuang tadi, tetapi kita tetap percaya bahwa Allah akan menolong kita. Dalam momen seperti ini, saya jadi teringat pengungsi Rohingya, Muslim Rohingya yang sedang terusir dari negerinya. Tentu kita bersimpati bahwa mereka terusir karena berdasarkan perbedaan etnik dan agama. Di bumi Indonesia ini sudah tidak ada lagi orang-orang terusir berdasarkan etnik dan agama. Oleh karena itu, kita tidak menyetujui hal itu terjadi pada saudara-saudara kita di eh, di Myanmar. Apa yang dapat kita lakukan adalah tentu bantuan kemanusiaan, kemudian solusi politik. Lalu, ada aksi menjaga perdamaian di sana supaya kekerasan bersenjata berhenti di sana. Kemudian, kita sabarkan, kita beri pemahaman juga bagi para pengungsi bahwa ini adalah masa perjuangan. Dan harus ada optimisme di masa yang akan datang, situasi akan lebih baik. Tidak tahu kapan, apakah itu berapa bulan atau berapa tahun, tetapi optimisme itu harus kita jaga selalu. Bagaimana kita bayangkan perjuangan Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah, disambut dengan bahagia oleh penduduk Madinah. Dalam masa proses hijrah, saya ingin mengingatkan hadirin dan hadirat kepada peran perempuan. Apakah dalam hijrah ada peran perempuan di sana? Saya sebagai daiyah, sebagai ilmuwan perempuan, saya menggali dari sejarah Islam ternyata laki-laki dan perempuan sama-sama kuat niat berjuangnya. Ketika Bayatul Aqabah Al-Ula, Bayatul Aqabah Asania, as ya, ada dua kali proses pendekatan suku Khazraj dan Aus ketika datang kepada Rasulullah dua kali musim haji berturut-turut datang ke Mekah selalu ada perempuan bersama delegasi tersebut. Pada Bayatul Aqabah Al-Ula, dari 12 orang ada tiga perempuan. Pada Aqabah Bayatul Aqabah Al-Saniyah tahun berikutnya ada 73 orang yang datang, 12 diantaranya perempuan. Oleh karena itu, saya yakin bahwa kita semua kaum perempuan jemaah perempuan punya tugas yang sama untuk berjuang menyebarkan agama Islam yang damai serta berdakwah untuk penguatan iman kita di tengah masyarakat baik eh, di dalam keluarga kita, di lingkungan masyarakat juga secara nasional dan internasional karena agama Islam adalah universal kita bisa berjuang dimanapun universal sifatnya dari pengalaman saya, juga berdakwah dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah di setiap wilayah, saya menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan pemahaman keislaman yang ada. Hal ini penting, pemahaman keislaman itu sangat membaur dengan tradisi dan budaya setempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memahami hal ini. Oleh karena itu, ketika berada di Mekah, sikap dan sifat beliau menyesuaikan, ketika sudah berada di Madinah, sikap dan sifat beliau juga menyesuaikan dengan kondisi Islam yang sudah lebih kuat. di Indonesia dan juga di mancanegara berdakwah adalah saling menguatkan iman mengingatkan kepada kebaikan amar ma'ruf nahi mungkar oleh karena itu ini merupakan kewajiban setiap orang tidak ada satu orang pun dari umat Islam yang tidak wajib berdakwah karena ruang lingkupnya juga ada, artinya di keluarga bisa berdakwah di masyarakat, di taraf nasional, taraf internasional, sesuai dengan kapasitas kita. Kita bergerak dan kita saling menguatkan sebagai umat Islam. Sebagai informasi, bahwa Paus di Vatikan telah menyatakan bahwa agama Islam adalah agama nomor satu di dunia sekarang dengan jumlah umat Islam 1,7 miliar dan agama yang paling cepat berkembang dimanapun berkembang di benua manapun berkembang di Indonesia juga berkembang dengan demikian optimisme inilah yang kita gunakan supaya perjuangan dan optimisme tetap di di sandang kita tetap berjuang karena ternyata Allah menjanjikan ada kebaikan. Kapan kebaikan itu ada dan kita rasakan itu adalah uh, ada di uh, ilmu Allah. Tetapi yang kita nyatakan sekarang setelah 1439 tahun hijrah hijriah umat Islam jumlahnya menjadi 1,7 miliar. Alhamdulillah. Jumlahnya memang banyak dari 7 miliar masyarakat dunia. Tapi yang paling cepat berkembang adalah Islam, sangat cepat sekarang berkembang di Eropa, di Amerika juga demikian. Inilah optimisme bagi kita. Apalagi di Indonesia yang mayoritas adalah muslim, maka dengan semangat hijrah tahun ini Tugas kita adalah memperkuat iman, memperkuat iman dengan kondisi kita masing-masing. Kita yang paling tahu apa yang kita bisa uh, perkuat, apakah dari segi ibadah atau ibadah sosial, atau ibadah pribadi, dari segi akidah, dari segi penerapan kehidupan kita sehari-hari, dalam lifestyle kita, cara hidup kita. Atau, world view kita, cara pandang kita terhadap uh, dunia yang kita jalani sekarang, itu semua banyak sekali peluang untuk kita perbaiki. Mari kita merenung dalam suasana hijrah, dan kita merasakan bahwa ini adalah syiar di banyak tempat. Sudah tidak dirayakan, hanya ucapan pakai SMS saja, ya. Tetapi tidak ada syiar, tidak ada berkumpul di masjid besar seperti ini, tidak ada ungkapan-ungkapan uh, salawat langsung dilantunkan oleh generasi muda Islam. Tetapi alhamdulillah di Indonesia hal-hal tersebut masih dilakukan dan ini berarti bahwa ada kesinambungan perjuangan dan ada ada optimisme di sana. Hadirin yang berbahagia Hijrah adalah berpindahnya satu kondisi dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Satu perubahan menjadi yang lebih baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hijrah adalah mengharapkan meninggalkan situasi buruk di masa kehidupan mereka sebelumnya untuk pindah ke kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang. ajaran ini atau kondisi ini kita terapkan kehidupan kita. kita niatkan bahwa hari ini, detik ini kita akan menjadi lebih baik dengan berhijrah. Berarti hijrah bukan hanya hijrah tempat, tetapi juga bisa hijrah uh, bisa hijrah hijrah ibadah, bisa hijrah akidah, bisa hijrah syariah untuk yang lebih baik. Penerapan ajaran agama Islam sangat mudah. Jangan ada yang takut dan merasa bahwa kita misalnya kalau pindah ke lokasi lain atau pindah ke komunitas lain kita tidak bisa melaksanakan ajaran Islam dari pengalaman saya ternyata mudah asal kita teguhkan hati kita misalnya ke Jepang kita tidak akan berubah akidah kita walaupun di lingkungan kita tidak ada yang sholat walaupun di lingkungan kita tidak ada yang pakai jilbab tetapi kita tetap teguh pada iman kita kita berada dimanapun tetap menjaga akidah kita dan iman kita Sekalipun di Amerika, sekalipun di Kanada, saya dulu di Kanada pernah guru saya yang Muslim juga, tapi sudah lama di Kanada. Berarti sudah menjadi sekuler. Mengatakan, "Amani, buka saja jilbabnya di sini, negeri tidak perlu perempuan pakai jilbab, tidak memahami syariat, dan juga tidak memahami eh, harus eh, perempuan nutup." Aurat atau nutup kepala dan lainnya, jadi di sini mestinya bebas saja. Wah, saya terkejut dengan ajakan begini, padahal dia juga muslimah. Namun, kita sebagai sosok yang beriman yang selalu menjaga akidah dan iman kita, maka ajakan seperti itu tidak kita hiraukan. Kita tetap kuat, pede saja berada di manapun kita dengan jilbab kita, dengan pakaian kita yang sopan. Pakaian ini bagi perempuan khususnya tidak akan mengganggu aktivitas kita. Mau bekerja sekalipun, mau beraktivitas apapun tidak mengganggu. Dan ini sudah dibuktikan. Dalam profesi apapun tidak mengganggu hingga bepergian ke berbagai negeri nyebrang sungai yang besar seperti di Kalimantan nyebrang pulau-pulau seperti misalnya di Nusa Tenggara Barat melintasi gunung seperti di Sumatera di Jawa semua kondisi alamnya kita tetap bisa pakai jilbab dan bersyukur bahwa udara di Indonesia juga moderat, artinya selalu nyaman untuk kita bisa berpakaian begini. Adapun negeri yang panas juga bisa, kita harus melindungi diri kita dengan pakaian. Negeri dingin apalagi kita juga melindungi diri kita pakai dengan pakaian. Oleh karena itu saya ingin mengimbau ibu-ibu, adik-adik, jemaah perempuan yang masih ragu dengan jilbabnya, kalau datang ke masjid masih pakai jilbab, pergi ngajar, pergi ke kantor pakai jilbab, tapi di rumah sudah tidak. Ini kritik sosial saya kepada jemaah perempuan bahwa mungkin bukan diri kita ya yang sudah dewasa, tetapi generasi muda. Hanya memahami bahwa jilbab adalah seperti pakaian dinas, pergi kerja, dan e, pergi kantor atau sekolah. Sedangkan di rumah, ketika ada... Family yang bukan muhrim atau juga tamu lainnya, dia tetap saja tidak pakai jilbab. Nah, ini tolong diperhatikan, Ibu-Ibu. Saya juga di kampus selalu mengatakan hal seperti ini, bahwa jilbab bukan hanya untuk keluar rumah, justru di rumah juga kalau ada orang asing yang bukan uh, ayah atau abang atau adik laki-laki, maka itu uh, juga kita harus menutup aurat kita. Hal ini harus dibiasakan. Dengan demikian, kita merasa bahwa ajaran agama Islam mudah dan bisa dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Ini adalah risalah Islam universal, salihun likul wa kulli makan. Berlaku atau bisa dilaksanakan di setiap zaman dan setiap waktu. Kalau kritik sosial saya kepada laki-laki, Nah ini juga kurang mengarahkan bagaimana sikap dan sifat yang baik kepada istri, kepada anak, kepada uh, family, sanak famili yang perempuan. Bahkan kepada rekan kerja perempuan pun juga kurang peduli. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar di tempat kerja kita juga masih kurang. Masih larut dengan suasana hedonis yang hura-hura, atau masih yang senggol sana senggol sini seperti itu. Nah, ini tentu tidak Islami dan juga tidak patut dilakukan dalam suasana iman umat Islam di Indonesia yang sudah kuat begini, tetapi kita lemah-lemahkan karena suasana hedonis. Ibu Kota khususnya atau hedonis di kota-kota e, besar yang menganggap bahwa itu hal yang biasa. Tidak ada hal yang biasa. Suatu yang salah tetap salah kapanpun. Sesuatu yang benar dan baik akan benar dan baik kapanpun juga. Oleh karena itu, dengan semangat hijrah kita tetapkan lagi teguhkan lagi niat perjuangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dalam prosesnya dalam perjalanannya dan mampir di gua sur gua sur adalah gua di mana Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq singgah untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy orang-orang Quraisy yang ingin membunuh mereka. Maka di dalam Gua Sur itu dengan ketakutan Allah menjaga mereka. Allah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq menjaga mereka dengan adanya laba-laba yang sudah bersarang di mulut gua sur serta ada burung merpati yang sedang duduk mengeram telurnya demikian digambarkan dalam hadis kemudian turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suasana ketakutan demikian bimbang apakah mereka akan berhasil atau tidak Abu Bakr, khususnya yang sangat eh, takut khawatir, bukan hanya untuk dirinya. Abu Bakr bukan takut karena dirinya akan mati, tetapi Abu Bakr khawatir kalau Nabi Muhammad SAW bisa terluka atau eh, teraniaya. Beliau sedih karena itu, oleh karena itu turun eh, ayat Al-Qur'an yang menegaskan kembali agar selalu ada optimisme. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai sahabatku Abu Bakar. Karena Allah sungguhnya bersama kita. Allah selalu ada di mana-mana dan menolong orang-orang yang sedang sedih, khawatir, takut dan juga teraniaya. Ini pelajaran yang sangat penting bahwa kita harus percaya akan bantuan dari Allah husnuzan billah. Husnuzan kepada Allah. Kadang kita bertanya, Allah di mana ya? Kok tidak membantu saya dalam situasi sedih atau situasi uh, takut seperti ini. Tapi ternyata selalu Allah akan membantu. Namun kita harus berupaya dan kita harus bersabar melihat bahwa uh, bantuan Allah itu kapan kita rasakan. Dengan demikian, kita akan selalu sabar dan bersyukur. Subhanallah, dua amalan yang sangat indah bagi umat Islam yang sehari-harinya harus kita lakukan: bersabar dan bersyukur. Inilah ajaran yang menenangkan kita dan juga memberikan kita optimisme. Apa yang sudah kita capai, kita syukuri. Dan apabila ada bala, atau ada cobaan, ada uh, masalah dalam kehidupan kita, maka kita bersabar. Kalau kita percaya bahwa bersyukur dan bersabar bisa mengatasi masalah kita, maka kita akan uh, mengalami kehidupan yang lebih damai, damai dengan diri sendiri, dan juga damai dengan orang lain. Oleh karena itu, saya percaya bahwa banyak sekali solusi dari permasalahan yang kita lakukan yang kita uh, ya lakukan itu adalah dengan cara-cara damai yang menunjukkan sifat sabar kita yang menunjukkan sifat lemah lembut dengan uh, kasih sayang itulah yang lebih baik. Hadirin dan hadirat, ternyata kita berkumpul hari ini dalam rangka juga merayakan Delapan tahun lahirnya Radio Rasil. Betul, Pak. Ya, iya, Mbak. Ya, delapan tahun. Alhamdulillah, kita sudah rasakan. Saya sendiri juga sering dapat informasi, atau juga bertanya, "Dengar tidak Radio Rasil? Apakah menyaksikan TV Rasil?" Saya dapat informasi positif bahwa sudah banyak yang dengar, dan juga... Uh, sering menyaksikan TV, TV rasil di sini, saya mengucapkan selamat. Munculnya radio rasil tepat sekali waktunya sejak 8 tahun lalu, bersaing di tengah radio-radio lain dan TV-TV lain. Tetapi, alhamdulillah, dengan cara pandang tutur bahasa dan juga tema-tema yang disajikan tepat dan dibutuhkan oleh masyarakat, maka Alhamdulillah sampai sekarang eksis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Delapan tahun adalah waktu yang tidak singkat. Kembali lagi ke hijrah Rasulullah SAW. Tahun delapan hijriyah, berarti delapan tahun setelah hijrah Rasulullah SAW, itu juga merupakan tahun yang berkah bagi umat Islam semuanya baik yang di Mekah maupun yang di Madinah bahwa tahun 8 Hijriah terjadi dilaksanakan perjanjian Hudaibiyah Helpful Hudaibiyah Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian damai untuk hidup damai tanpa perang antara Suku Quraisy dari Mekah dan juga orang-orang uh, Madinah di Yasrib atau di Madinatul Munawara, sehingga perjanjian ini dipegang terus oleh umat Islam dan juga oleh uh, yang bukan Islam sebagai saat-saat untuk berdamai, untuk bisa berdagang lancar tanpa ada yang mengganggu perjalanan kafilahnya dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, ataupun berdagang ke seluruh dunia. Ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman, ada yang ke Indonesia. Kita yakin bahwa perdagangan 1439 tahun lalu, perdagangan dengan bumi Nusantara tidak pernah terputus karena semua produk-produk rempah, rempah-rempah, kayu, Produk alam lainnya dari Indonesia, dari Nusantara, sangat dibutuhkan oleh wilayah timur tengah, wilayah Arab, dan juga Eropa. Rempah-rempah sangat dibutuhkan oleh negeri yang, yang bercuaca dingin karena perlu pala, merica, kayu manis, cengkeh itu sangat dibutuhkan di negeri dingin Eropa. Misalnya, oleh karena itu, perdagangan tidak pernah putus. Dengan demikian, adanya janji perdamaian, perjanjian damai antara umat Islam dan yang bukan Islam saat itu menjadi rahmah bagi semua umat manusia di dunia. Perjalanan perdagangan menjadi lancar, kehidupan damai serta bersahabat bersaudara juga terwujudkan. Hingga nanti, ada yang berkhianat atau ada yang... Me Mengingkari janji damai tersebut, maka akhirnya bisa terjadi uh, perang kembali, atau menjadi momen yang dalam sejarah Rasulullah SAW sirah Nabawiyah itu menjadi momen juga yang menegangkan. Sudah bersiap-siap lagi untuk saling perang karena ada yang ingkar dalam perjanjian, namun perjanjian Hudaybiyah dan pengingkaran terhadap... Poin-poin di perjanjian tersebut menjadi berkah juga, karena setelah itu di tahun 9 terjadilah fathu makkah. Fathu makkah artinya eh, penaklukan makkah oleh umat Islam tanpa senjata, tanpa peperangan, tetapi datang dengan damai, dan seluruh warga Quraisy di Mekah tunduk kepada Rasulullah dan lama kelamaan semua masuk Islam. Itulah berkahnya tahun 8, tahun 9. Namun nanti tahun 10 umat Islam mengalami masa sedih bahwa Rasulullah wafat. Tahun 10 Hijrah Rasulullah wafat, tentu sebagai nabi terakhir pasti akan wafat namun meninggalkan Ajaran yang sangat kuat yang kita nikmati sampai sekarang, adanya Al-Qur'an beserta kemukjizatan Al-Qur'an di semua bidang kehidupan, kemudian adanya uh, sunnah Rasulullah yang kita bisa tiru, kita bisa uh, ambil hikmahnya, pelajarannya menjadi prinsip-prinsip dasar dari kehidupan kita kini serta masa yang akan datang. Itulah pegangan hidup kita Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita sudah cerita berapa tahun ini? 10 tahun ya. Dalam waktu singkat kita bisa mengulang kembali 10 tahun kehidupan Rasulullah. Berarti hijrah adalah momen yang penting untuk berubah. Dan Rasulullah dalam kehidupannya sudah membuktikan bahwa memang menjadi lebih baik dengan berhijrah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai bangsa Indonesia, kita bisa melakukan hijrah itu tiap hari. Hijrah dari meninggalkan yang buruk kepada yang baik. Mungkin juga ada yang harus pindah kerja dari satu kota ke kota lain, maka ini juga adalah langkah baik karena hijrah adalah perjuangan dan optimisme, dan ini merupakan sunnatullah. Alhamdulillah saya tidak henti-hentinya kalau mau bicara atau cerita tentang sejarah Islam dan sirah An-Nabawiyah. Namun tentu waktu yang membatasi kita juga dan nanti kita akan dengarkan ceramah tausiah juga eh, dari para ustaz yang lain. Oleh karena itu saya akan cukupkan pertemuan saya dengan jemaah Masjid Atin At dan juga pemirsa TV Rail dan er, Rasil dan pendengarnya dengan harapan bahwa tahun baru Hijriah 1439 merupakan awal bagi perubahan kehidupan kita untuk yang lebih baik. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, sampai jumpa di kesempatan lain yang lebih baik lagi, dan kita semua dalam keadaan sehat serta berada dalam keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, Iwan, dan awad, pendengar Radio Silaturahim dan Pemirsa Rasa TV Setelah kita dengarkan tadi. Profesor Dr. Amani Lubis, ya. Uh, beliau sering memberikan seminar di berbagai negara di luar negeri. Ya, pada baru, baru pulang dari Maroko. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan uh, tausiah dari Bapak Kiai Haji Jajuli Holil, beliau ada pimpinan pesantren dari Yahulu Mudin lahirnya di Subang tanggal 12 September tahun 61 SD-nya di Cirebon apa nggak salah ya kemudian sempat kuliah di Ponorojo Unzuri baik kita ikuti sekarang usia dari Ustadz kita Ustadz Kyai Haji Zajoli Holil kepada Ustadz Zajoli Holil kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syarafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Akhina fillah Bapak Farid Bapak Isan dan semua kru Rasil dan TV Rasil yang saya hormati, pengurus dan pengelola Masjid Atin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, dan ibu-ibu, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang ini, dalam keadaan sehat walafiat, kita semua bisa hadir di majelis mubarak Masjid yang megah ini, Masjid Atin dalam rangka memperingati tahun baru hijriah 1439 sekaligus milad ke-8 Rasil Radio Silatrahim dan TV Rasil. Maka pertama saya tentu mengucapkan selamat tahun baru hijriah kepada Bapak semuanya, semoga di tahun ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing hati kita ke jalan yang diridoi dan dicintainya, menghiasi hati kita dengan akhlak yang mulia, membersihkannya dari akhlak yang hina kepada para pemuda yang belum punya pasangan. Mudah-mudahan Allah pertemukan dengan calon istri solehah. Yang kelak akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, juga kepada muslimah-muslimah yang gadis-gadis yang belum punya pasangan. Ya, kita doakan semoga mereka menemukan imam pasangan hidup yang akan menjadi imam dalam kehidupannya yang patut untuk seterusnya dijadikan imam dunia sampai akhiratnya. Dan juga dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah. Dan kepada Bapak yang duda, mudah-mudahan enggak kelamaan menjadi dudanya. Yang dipertemukan dengan gadis atau janda, yang bisa membina rumah tangga mendapatkan ridho dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Juga yang janda. Saya doakan yang sama. Amin. Ya rabbal alamin. Dan kepada Rasil tentu saya ucapkan selamat. Semoga semakin diterima oleh umat ya, karena Rasil bukan saja diterima di Indonesia ini tapi juga dari luar pun sama. Sebab saya sendiri sebagai salah seorang dari narasumber di Rasil itu suka menerima pertanyaan dari ada yang dari Singapura ada dari Malaysia bahkan ada orang dari Jepang minta nomor kening saya alhamdulillah ya berarti Rasil bukan cuma didengarkan di Indonesia Jepang Singapura ya Malaysia dan lain-lain bahkan teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah Haji pun mereka sama mengikuti kegiatan rasil. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Ketika saya datang ke sini dan saya amati ada yang pakai celana, ada yang pakai sarung, tapi juga ada celananya ya yang pakai celana saya lihat ada yang menutupi mata kakinya ada juga yang atung ada yang berjenggot ada juga yang klimis yang muda yang tua begitu juga ibu-ibu dan saya yakin saya yakin sekali dari yang hadir ini ada yang sholatnya kalau takbir tangannya di dada ada yang di atas pusar ada yang di bawah pusar dan ada juga yang waktu tahiyat telunjuknya digerak-gerakan ada juga yang tidak saya yakin tapi kita semua walaupun berbeda pendapat tapi kita tidak berbeda sikap Ya, kita bisa berbeda pendapat tapi kita tidak berbeda sikap kita bersatu saya jadi ingat peristiwa 212. Saya berjalan dengan anak saya. Itu saya nginjek kaki saudara saya yang penampilannya sangat berbeda. Belum sempat saya mengucapkan maaf, dia sudah senyum duluan. Padahal dia yang diinjak. Kata saya kalau Islam begini ini indah sekali. Ya. Indah sekali Kita berbeda tapi kita bisa Bersama-sama Kita punya hajatan Yang sholatnya kunut Yang gak kunut tetap kita undang Ya Karena perbedaan itu Adalah merupakan rahmat Buat kita semua Bukan menjadi bencana Buat kita ketika kita Menyadari tentang itu Inilah kita kalau memahami saya sendiri mempunyai guru Habib Hussein itu guru saya Tapi saya tidak selamanya Sama pendapatnya dengan beliau Dan beliau nggak merengut kepada saya sebagai muridnya Dan juga saya tidak merasa Kalau saya telah melakukan perbuatan Yang oleh orang Betawi disebut songong Tidak Karena perbedaan pendapat di kalangan ulama itu adalah hokmat Ini yang harus kita yakini dan ini suatu ke, sebuah kenikmatan buat kita ketika kita ini bisa bersatu. Bahkan belum lama ini juga kita merasakan bagaimana pada hari raya Idul Adha yang sholat, yang nggak sholat, yang berjenggot, yang gak berjenggot, kumpul bersama-sama kita bersedekah menjadi panitia membagikan, berbagi kepada orang yang kita anggap berhak untuk menerimanya bahkan yang gak sholat datangnya duluan bawa pisau ya dan kita nggak mempermasalahkan itu itulah indahnya Islam ketika kita mengerti Islam insya Allah jadi tidak memaksakan kendak suatu hari bapak dan ibu saya lagi dirasil ada orang habis membeli radio ya membeli radio dari ya radio yang lain. Rupanya dia ini senang mendengarkan pengajian di radio-radio. Makanya dia beli radio itu. Cuma rupanya begitu di setel sama dia itu radio, itu radionya canggih. Bu. Kemanapun itu saluran dipindahkan, bunyinya adalah pengajian itu saja ya dipindah kemana-mana bunyinya itu ini hebatnya itu radio luar biasa padahal yang membeli ini dia pingin mendengarkan pengajian dari radio ini pengajian dari radio yang lainnya tapi rupanya yang punya radio ini tidak suka kalau yang membeli radio dia mendengarkan pengajian dari radio lain harus dari radio dia makanya kemanapun diputar bunyinya itu Selamat datang guru kita. Kemudian datang ke Rasil, membeli radio di Rasil. Di dia pikir mungkin di Rasil pun sama. Begitu sudah beli, lalu dia ingin membuktikan, ternyata beda. Radio yang dibeli di Rasil, dia bisa mendengarkan dangdut, dia bisa mendengarkan kosidah, dia bisa mendengarkan pengajian dari mana saja makanya dia bertanya loh kok pak katanya radio di sini begini emang radio bagaimana pak dimanapun yang namanya radio ya seperti ini bapak mau mendengarkan dangdut ada dipindahkan gelombangnya kini tentu akan berbeda oh tidak pak saya ini habis beli radio ini radio diputer kemana saja acaranya acara dia semua kami ini dirasil tidak mau memaksakan kehendak ya itu hak bapak hak ibu mau ngaji kemana silahkan mau mendengarkan rasil alhamdulillah mau mendengarkan roja toh itu juga ilmu silahkan mau mendengarkan asafiyah as silahkan mau mendengarkan yang yang lain silahkan kami tidak mau memaksakan wong beragama saja tidak boleh dipaksa apalagi cuma kita mendengarkan radio Rasil tidak mau Bapak mau ngikuti Rasil Alhamdulillah tidak monggo kerso silahkan jadi kalau Islam saja tidak memaksa apalagi cuma ini ini tujuan kami biar Bapak dan Ibu mau menjadi orang Rasil dengan kesadaran sendiri bukan karena paksaan dan saya punya murid Murid itu bertanya kepada saya, "Ustadz, bagaimana caranya saya belajar?" Kata saya, "Belajarlah Anda kepada guru yang tidak melarang Anda belajar kepada guru yang lain. Kalau Anda belajar kepada seorang guru, lalu guru Anda melarang belajar ke orang lain, lebih baik Anda tinggalkan, karena Islam tidak demikian." kalimat yang selalu kita baca di dalam Al-Fatihah ihdinas syiratal mustaqim ya Allah tunjukilah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus dalam bahasa Arab kata jalan itu setidaknya tiga nanti diluruskan oleh guru kita yang pertama adalah akobah yang kedua adalah sabil yang ketiga adalah sirot Akobah itu jalan setapak. Biasanya jalan setapak itu adanya di bebukitan atau di gunung. Karena itu sering diterjemahkan akobah itu dengan jalan mendaki. Kalau jalan setapak orang nggak bisa berjalan beriringan, berdampingan, maka mesti berurutan. Itu akobah. Lah kalau sabil adalah jalan kecil, walaupun jalannya nggak menanjak. Maka, kalau jalan kecil kita berjalan pun sama, nantinya begitu nggak berdampingan. Tapi, kalau sirot adalah jalan yang luas, yang lebar, karena jalan yang lebar, maka kita boleh jalan sebelah kiri, kita boleh jalan sebelah kanan, kita bisa jalan di tengah. Yang sebelah kanan jangan memaksa yang di tengah suruh pindah ke kanan. Yang sebelah kiri harus pindah ke sebelah kanan. Yang sebeli, sebelah kiri pun demikian. Jangan memaksa yang di tengah harus berjalan di sebelah kiri. Silahkan Anda berjalan, mau sebelah kiri, mau di tengah, ataupun mau di sebelah kanan. Sepanjang masih ada di dalam sirot, Al-Quran mengajarkan kepada kita menggunakan kalimat "as sirot". Artinya, silahkan Anda mau mengikuti siapa sepanjang tidak keluar dari koridor sirot yang lurus ini. Sepanjang itu adalah merupakan ajaran dari Islam apakah anda kunut atau tidak kunut itu tidak menjadi masalah karena tidak keluar dari syarat begitulah indahnya Islam kalau kita memahaminya sehingga kembali seperti tadi saya katakan walaupun kita berbeda pendapat tapi kita tidak berbeda sikap kami biasa duduk bersama para narasumber walaupun pendapat kami kadang berbeda Bahkan ada yang mengusulkan kepada kami Ustadz kenapa si dirasil itu pendapatnya kadang berbeda Kenapa tidak disatukan saja Kalau Ustadz ini mengatakan begini Semua Ustadz yang lainnya begitu Maka kata guru kami itu namanya bukan rasil Kalau begitu Itu bukan rasil Jadi kami ini dirasil bisa duduk siapapun juga sepanjang kita ini tidak keluar dari koridor yang sudah digariskan Bapak dan Ibu yang saya hormati ketika hijrah karena ini adalah tahun baru hijrah mari kita sedikit mengenang tentang hijrah seperti yang tadi disampaikan oleh Profesor Dr. Amin Lubis ketika orang sahabat muhajirin hijrah ke Madinah Jarak Mekah Madinah itu Pak 473 km. Kurang lebih Jakarta Waleri. Ya, kurang lebih lah. Maka enggak mungkin orang Jakarta mengenal orang Waleri. Begitu juga orang Waleri tidak akan kenal orang Jakarta kalau belum pernah ketemu. Jangankan orang Mekah ke Madinah, orang Jakarta dengan orang Waleri yang punya kontrakan saja tidak tahu siapa nama orang yang kontrak, apalagi ini jaraknya jauh. Tapi luar biasanya, Bapak dan saudara itu sahabat muhajirin dengan Ansor. Subhanallah, persaudaraan mereka luar biasa. Mereka disambut dengan sukacita, bahagia sekali orang-orang Ansor. Bahkan mereka membelah rumahnya jadi dua sebagiannya untuk keluarganya, sebagian lagi ditempati oleh saudara-saudara muhajirin. Kenapa mereka bisa bersaudara seindah itu? Walaupun mereka nggak kenal, walaupun perbedaan di antara mereka jelas ada empat hal yang menjadi penyebab kenapa mereka harus bersaudara. Yang pertama adalah karena Tuhan mereka sama, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, karena Nabi mereka juga sama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, karena kitab suci mereka juga sama, yaitu Al-Quran. Yang keempatnya, karena kiblat mereka juga sama, yaitu Ka'batullah. Karena empat ini bagi mereka sama menjadi alasan yang cukup untuk mereka jadikan sebagai saudara. Yang kunut Tuhannya sama dengan yang gak kunut yang suka tahlilan dengan yang gak tahlilan saya yakin Tuhannya sama nabinya sama kitabnya sama kiblatnya juga sama kalau memang demikian kenapa kita tidak bersaudara tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersaudara hanya karena masalah-masalah yang sepele masih banyak masalah lain yang perlu kita perhatikan yang perlu menjadi perhatian kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mau bicara sebenarnya agak panjang, tapi saya kalau di depan Habib Hussein memang nggak bisa bicara, ya karena di depan guru, ya dari tadi kaki saya udah gemeteran. Karena itu mari kita bersama-sama nanti dengarkan saja, ya mau asana dari beliau daripada nanti saya ngawur nggak karuan di depan beliau, ya karena itu ini saja yang bisa saya sampaikan pada intinya bahwa bahwa marilah nilai persatuan kaum muslimin ini sangat berharga sekali ambil pelajaran yang berharga ketika saudara-saudara dari Rohingya begitu dibantai seluruh kaum muslimin di dunia bereaksi ini merupakan pertanda baik nilai persatuan kita itu adalah besar sekali perhatian kita baik sekali Nggak perlu kita melihat orang Muslim milohiniah ini, mereka pelaku bid'ah atau bukan. Yang penting, dia adalah Muslim. Bahkan, lebih dari itu, mereka manusia. Yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita bantu sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Lebih kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.